ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing biro-biro tingkah. Fil jannati yang dalam suwargo iku khairun luwe apik minal jannati tinimbang suwargo iku. Nafsiha ya kahanane suwargo. Ana barang papat sing luwe apik timbang papat liyane yaiku ning suwargo. Ning swarga siji al-khuludu ta status langgeng, al-khuludu ta langgeng, manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairun luwe apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese uti suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku an'amu, iku luwe nikmat li ahliha. An'amu iku luwe nikmat li ahliha kedue ahli jannah min wujudi nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utai oleh ngelayani malaikat fil jannati in dalam suwargo li ahliya maring penduduk jannah iku khairun wa apik minal jannati tinimbang suwargo. Wa khidmatul malaikati mongko utai oleh ngelayani malaikat iku tadulu nujuk nopo khidmah ala ziyadah dirtifai ahli jannati ngatasi duwure ambai duwure pangkati ahli suwargo. Nomor telu wajiwaru ambia ilan ngancani biro-biro nabi dikasril jimi klan kasroi jim wadumiha landumai jim wajiwarul ambia. Wajiwarul ambia utai wajiwarul ambia mingkur bihim sangking para ahli swargo filjana di dalam swargo di ahliya ketua penduduk swargo khairan wapi minal janati dibanding swargo. Jadi jenengan teng swargo niku misalnya mau sedino kan ya tersiksa. Berarti sing nyeneng lo iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga luwih nyeneng lo timbang nopo swarga. Artine mlebu swarga ora mung sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor telu tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika Allah. Rafiqo wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane utawa dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridowo hilan ridane Allah. Waridowo kita ridane Allah fil jannah ing dalam swarga an ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwe apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Lha iku masyhur terus dene hati sohe diterangaken wong mlebu swarga iku ya kowe-kowe pertama mlebu swarga iku ya kuwaco tenan. Di sing awamunas maksud awamunas wis koyo kowe-kowe mlebu swarga langsung suweneng. Sing seneng dunia bojone wae lek langsung golek widadari sing bosen melarat langsung puas makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hati sohe. Warung wis menawa wis kulon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Konsoan. Konsoan niku mergo ya do lali nek swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nek nabi ya ngerti aturan. No. Terus warung ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh mboten Gusti, pun cukup. Mergo wis ning donya bojo elek sitok ngono 70 wayu wis. Pangeran takok. Lha kowe apa ora njaluk ridha? Wah, nggih Gusti. Kowe ora paham penting to akhire apa ngumumno. Ukhillu lakum ridwani fala ashatu alaikum abadan. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasé sira kabeh ridwani ing ridha ingsun. Fala ashatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek kowe iku wong sing tak ridani. Lan aku ora bakal benci kowe, bendu kowe selawase. Aku langsung sujud, sujud muni ya Allah, enggak ada nikmat sebesar iku. Padahal ya ora tau njaluk iku mau mergo paham. Tapi ini penting sekali, apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Utawa apa meneh iku istidrat mu trimo ngluh
lulu, malah ini pinter ilmu. Jadi yang paling penting itu swarga itu di status nolanggeng. Itu lebih apik dibanding swarga. Kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat. Kancana Nabi berarti melok kelompok sing terhormat. Terakhir diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sangga ridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waridawahi ta'ala fil jannati khairu minal jannah waridwanum minallahi napa akbar kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah. Li anna ridwanallahi ta'ala krana sadam ridane Allah ta'ala iku akbar luwih gedhe min jami ini ami dibanding sakabehane pira-pira nikmat. Nah jinan kula ijazahi ridane Allah iku iso mbok sampekno iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah ta'ala. Disebut radhiyallahu anhum radhwan. Jadi wong iki iso diridani Allah nandekne dhewe ridho ke Allah. Mengane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut iku kemungkinan dadi wali iku kecil. Piye-piye dhekne kesane tadojur. Tadojur tak anti ngrasa gak enak, ngrasa kolak karo Sidina Umar kolak ngrasa gak nyaman dhek pengiran. Nek kulo nu biasa misalnya teng kamar piyambak kok terus gatel misalnya, gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kulo misalnya merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kalau tenggungin Allah hari itu. Jadi kita yang misalnya kue di pembantu atau dua tamu, mbak sugoi sarapan terus mangan itu gitu sampai corong jawa nyanyah, koyo iyo koyo ora terus gitu kurang ini kurang itu tentu ini kita gak nyeneng. Jadi Allah gawe kue neng dunia nih neng gue bumi nih. Dengan fasilitasi Allah, kemudian sangane kowe iku gak nyaman, kukar, kukur, merengut, ngremeng. Mane jenis ira bakal dadi wali. Ora dibisno iku sak paham. Mergo tadujur. Mane kula ora sering ngamuk ana santri utawa kiai utawa kanca utawa alumni sowan aku nek sithik-sithik ngelu kula sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan ndak. Kita iku pertama dididik dadi manusa, pertama dididik dadi mukmin guru-guru kita nang ngopo? Wajib ridho baik kodok kotor khairihi wa syarihi. Ya soal kok tetap merengut iku mergo jibilah watak kita merengut tapi kita lawan apa? Kita lawan. Ya mau misalnya duwe santri melarat terserah enak di santri melarat marahi gak iso bantu kok di santri suka gak seneng mergo sombong di santri goblok rasa seneng mergo goblok pinter wedi pemintur kuwabeh di soal repot. Selokan macet, geremeng, ngoroh taman api, dunia taman tok, mari maksiat kuat itu geremeng, terus biji ini kalau suwon sangat, latih pertama nabi jadi nabi itu pertama nikmati Allah itu diantaranya itu alam nasrah laka sadrak dadanya itu di jembat sama yuridillahu ayyadahu yasrah sadrahu nabalilis. Saya ini santri itu kadang katut pengamat. Saya katut pengamat itu Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak pecus ngurus negara terus ngeluh jadi orang Indonesia. Engkau ono kiai dirasani tonggo kiai gede lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati ku ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira ora kaya zaman londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang su. Gampang. Karena tadi ridane Allah iso iso disampaikno, iso kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu iku dimulai wa radu anhu. Kowe yo ridho be Allah. Ana kula ora seneng kancanan wong greng. Kula nurin protes mek bapak tunggal. Mesti protes ora kok protes gedhe ngoten. Kula nurin janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mlete, wong sombong timbang wong sopan. Wurine janggal. Bapak untuk konco akrab melarat melete nih rakar pol melete. Soalnya konco melarat main ngeluh. Bapak itu akrab sih melete. Melete itu bapak kabur itu 5 tahun lagi kabur. Melete ini. Wes loro rakar mau tak tidi. Sakit bang. Buatan aku segaga. Kenapa iwang saya sakit? Melete. Wes loro suruh tak takut sakit bang. Orang aku sini kenapa iwang bisa gelem deh. Melete ini. Melete ini. Model nyuwun sewu yo mlarat wong nate buru ibu yo nate kula kan nggih kula mun dadi kiai nggih mun teng omah bapak mun maksud kula
Yes, pokoknya melihat ini pak. Barang kula tambah suwe, tambah dadi kiai. Pancen kancanan wong ngeluh kuwi luwih lara timbang kancanan wong sombong. Wong sombong kuwi enak sale ra duwe, duwe, duwe ning dunya aja ra duwe, mah. Ngenakno wong ngono apa? Ngenakno wong. Lah dene lara tak takoki jare sehat jare. Kon nabuhi wong ya cek gelem. Maksudnya iku cek lara tangane maksudnya cek kuat jare. Mengerti ora kok. Ternyata tadi bagi bapak itu ini kan saya tatap bu. Ternyata bagi bapak itu seneng kancanan wong ning dunia happy itu luwe seneng luwe gampang pantes ning kersane Allah timbang kowe ning dunyane Allah kowe gak ketok happy. Ya mau misalnya kaya kowe ngrumat bocah ketok turu kukar-kukur sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak res resik mangan yo ngono koyo kaya apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Misalnya ngrumat bocah turu rusolah, brek, langsung turu molet ngoron, semua neng, sampai tenan cek ya, mau angan tempe apa, lep, entek, tawan tu, nan semua neng, wari kugu ya, kugu asal jodewi anu, susan senyan, seneng, di bang rumah, apa itu bersih, itu tawangan ini kelibakan koyok, gak rese, nggak mangan, kan koyok, gak rido, main tak jamin, tak khusyuk apa ya apa, bergembang rangar jadi wali tak, nak jadi wali tak lorot, yakin, gak seneng karena bahaya. Nah, mungkin bapak sirine, Mbah Mun nggih ngoten. Pancenane seneng wong mlete ngene. Karena tadi lebih gampang mengekspresikan rido mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Lho iki bumine pangeran lho, Kang. Kowe ora rido iku piye? Misale kowe dikek bojo elek lah kowe gak apa ning donya ora melu duwe pira-pira dikek elek-elek lah iki. Dikek ora melu duwe. Ya Allah. Mati ulo sampai nyolati cek debu. Tapi mati ya tahu menangis pos kebuan tu. Mati bebe, mati mati tu kus. Uang urip tirah mati. Kebuan tu. Model tu kus. Dudu. Bapak udah ajaran sih kalau kenang sih tu. Nang ada yang melarat melarat tu. Uang melarat melarat tu kadang itu umur 50 tahun sih data. Aja kesusu sugelek. Lagi kenapa bang? Mari ora kulino sing awak dhewe kan kulino mlarat nak sugih malah ora kulino. Dadi mau dikek guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita ndak pernah sempurna dikek lucu-lucunan tok. Nggo ngelawan nafsu kita sing gremeng. Mulane nasihate Sidina Umar, iya kawal qolak wa tadzur wa ta'dib. Wa kalau tenan niku di antara fatwane Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya. Iku dawuh Sidina Umar wa iyyaka wa tadzur wal qolak wa ta'dzi bin nas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh, wa ta'dzi bin nas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual mlete ngeluh. Mlete intelek, kok ketemu wong kutuk meneng. Sekak di pendapat, terus wong meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa? Kepenak ketemu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai pula pula itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini 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 gini. Istakel lucu ini. Kok jangan buat reaksi deh. Kau gaya pondok dewe. Kau atur mono apa pun itu. Wadang kau buat temu tuamu khusuk malang ngel ngel wong nak. Tokoh meneng. Wonten aku meneng yang dari anu dah. Meneng yang nanti bar yang meneng. Maksudnya dia. Saking sopan nih. Mau melungker tak. Teh di Sugono yang menengah ikon ngombe lagi ngombe. Kok narah dikon mongkona ya orang ngombe. Kenapa ngel-ngel uang? Sopan tapi ngel-ngel uang. Jajal misalnya tamu nih, wong rajilah. Tekodek. Sehat-sehat misalnya terus. Kayak teh di ngombe, bariku pokro, bariku pamit mulai alhamdulillah. Anak ambil roti kau. Sehat kabeh, sehat. Beripati loro kabeh. Sikile ya loro kabeh apa? Sehat. Wadalan ewatu istawenangnya. Ileng-ileng kita diri dani awal didapatkan dengan songkor roti awal anhum waroh tuan. Nek kalau suwon sangat, oh cukup menuruti susah cukup. Gue sangat jual kalau soal terpaksa susah merkewata kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang neng bumi nih Allah neng kerajaan nih Allah dan Allah ya senang kita. Paham ya syroh sotrohu il Islam kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'. Jadi kue nak iling fadli Allah, iling rahmati Allah sing seneng. Senengmu luwe apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia.
Orang seneng dia, gue iman be nabi terbaik, jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya neng akhirat, gue pangeran mau tak kok gue tahu sujud tahu orang. Dan kita nih dunia bolak balik sujud, diimami wong melete tahu, wong rasa ya tahu, diimami wong pahpo ya tahu, gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman diimami wong fasik ku tenang. Imami wong ora bener tenang ditakoki lha iku wong ora bener kok jenengan makmum pas iki bener ngajak su dadi mulane kula niku makmum sapa gelem ora kula jenis seleksi niku kula termasuk ulama jenenge ndi makmum wiling-wilingan pokoke gerakan sujud tu baik sing mami jenggoten yo gelem sing salat berkangkang yo gelem sing salat cendhake mek kukur-kukur yo gelem salat men obah budi yo gelem ana sing wanteng koyo api tukaran yo gelem salat bek suwangane wis koyok kuda-kuda, sholat kok koyok kuda-kuda sangking. Yang situ terlalu lembek, oh. Indonesia, Indonesia. Sholat kok model-model. Semua ngono, semua macam-macam. Sholat itu koyok kuda-kuda. Sebar kok koyok di suatu era mempan buku setel. Suan pangeran kok gagai ngono, eh. Soal pangeran gue tuh lemah gemulai, saya nggak lemah gemulai kan kancingan era bener, beku karut kukur, kau no energi nih plus. Mau nih aku mau mobil gelem, ya dia gerakan sujud nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dewi Nabi Sallu Khalfakul Libarin wa Fajirin, kayak gue kudu gelem sholat, cek neng gurine wong ape, cek gurine wong elek, mereka gue nunjuk no, nak pasti ku ape, ape, mereka sujud neng kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Seling-seling, sokor-sokor imamnya apa? Tapi engkau dah ada ono KPU barang paham ya? Yang imam buat golai, yang paling apa wacana ni Quran diseleksi Zaid. Barang Zaid apal Quran wacana ni bener iso fakih, sing iso fakih Umar. Berarti Zaid bi Umar itu plus minus. Sing Zaid wacana ni apa? Makrotnya apa? Tapi rapati iso ngaji fakih. Sing iso fakih rapati mau cokor, anwes. Wes, jebule dah ikut 6 KPU, kalah umur. Golek ana sing tuwek meh mati. Lah sing meh mati untune sira ana maca ngobos kabeh misale. Lah lan nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Terus di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok peke. Iki menang peke jeblok tajwid. Lah apa-apaan kabeh salat apa beda di KPU paham nggih? Cara kula ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golekane iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku. Demen khasut-khasutan, demi drengki. Saiki yo pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Hadise sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ana ana ibu cara tau ngaji. Wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi lamun kono gajine. Lah iki ra ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lah ana gajine seleksi lah, foto-foto gaji kok tinggal foto wallet tolin. Kuliah jual kafir untuk batu-batu terabar-bar lah, foto-foto ono gaji kok. Ya tentu boleh sing fase. Ini nara ono gaji ini cara kuliah saya selalu khalfa kulli barrin wa fajirin. Saya kira buat selalu khalfa mangkola. La ilaha illallah. Aku makmum tiang gus, masya Allah. Kalau nanti kenangan paling elek, tapi kalau yakin dari dana Allah, saya elek dengan kenangan. Kulo niku piye-piye diwedi-wedine. Kulo niku riyen zaman JTC Melarat. Kulo niku ngajak santri kali. Zaman kulo teng Jogja pertama menjen mul kalian santri. Lunga sange narukan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kulo pas niku ngaji mahali, mahali sarai Minhajul Thalibin. Jen kulo nganti sani. Kulo niku istiqomah maca mahal. Minhajul Thalibin kitab induane fikih. Dadi Fathul Wahab, Fathul Mu'in kabeh induke ning kitab jenenge Minhajul Thalibin karangane sinten Imam Nawawi. Imam Nawawi Indun. Tapi kita menurut di Indonesia rapati terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, kita lihat ini juga boleh orang tanya. Tapi ini kita Indun. Ini ada podok-podok kita sih gambar. Nak wong lunga bar subuh, itu rak wis kadung keceluk dina Jumat. Kenapa keceluk? Keceluk dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa subuh kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah.
Sehingga nek ati aku wis gawe kerdus akeh, muriyen beras wis sering gawe apa omah. Pas to ape munggah-munggahan para dadi badhe pati entek. Wah, Jumatan. Dadi sampe kula numpak ban dobel sebal. Mandek kula. Andre kula nggih nderek. Warung salat teng mriku ya Jumatan. Wonge tak itu 16. Ora ana pokoke 20 karo manuk. Imame maca Fatihah kaya wong kelahiran. Nanti aku ora mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyah wong kelahiran. Sopo piye? Wes nganti runtuh khotbah wis ora karo-karuan. Sinten-sinten santri kula kalih niku ibadah. Mereka Jumatan arung 40 iku wajib ibadah. Wacanane imam yo perasaane dekne ya dah jumlahe wong yo dekne ya. Dadi ini ya santri kula kali. Kula boten. Saya santri kata kok Gus jenengan kok ya dah aku mendingan. Aku kepengin Jumat kan ditompo mergo tawadhu. I ade sawane kok ngenyek imam amin. Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ku ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran, Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman. Dadi kula donga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiang sing kados kelahiran. Dadi aku iku moh tau. Tapi santri kula tak kon ya ada. Mbeko ndekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara. Iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saiki sampean nang-nang terus kowe ngeluh ngene tok. Mas, apa artinya sholat nak tajwidnya ra bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artinya sholat nak tajwidnya ra bener? Apa artinya Jumatan nak jumlahnya orang patang. Kowe wani ketemu pangeran. Nakono apa gunane sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora roh gunane sujud. Kowe takok ngono kok padha karo apa artine Jumatan nek wong 16. Kowe wani misale pertanyaan dibalik, wong kok ora roh fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lho soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ora wajib. Nak rung wok 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe kuwi aja ana kaule sing ngesahno sampean delok tengene muke. Macam muke ora khatam ning gone muke ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat duhur apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh duhur boleh Jum'ah. Dan kalau Jumatan tidak perlu ia wawa kawiyon kalau ini pun kuat malah ini ngaji yang kata mau maca ini mu'en ura kata lo tak tantang wong sing ngono wah ini mu'en ura patang pula mu'en di mu'en bahmu aku sing khatam bolak balik raro di mu'en itu sudah ada penjelasan ada potensi yang mengesahkan orang tidak empat tapi tentu itu butuh darurat darurat misalnya gini kayak desa Wonokromo beduan tentu kita kritik tidak sah. Mereka nak ranong patang pulau berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ranong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan. Jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung. Boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru. Iya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak duhur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara Syafi'i duhur wae ora usah. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Kula di murid jenenge Samsul probleme ngono. Jadi duhur enak gelembutan purun, kesalahannya Jumat-Jumat kok duhur. Ya mau tidak mau kerja Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu rong pulau se 16. Wes perintis niat gawe syiar Islam jadi Jumatan. Kue ngukumi ora sakit jahat ya kue jadi wong jahat korban bodoh. Kue gue serempak. Nen kue apa niat? Sing tak entuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mateni ndekne iku ngimami. Iku ndekne makmum. Wong jagal kabeh. Lha kok tiyang fasik sing badhe mateni jenengan tapi masih gak apik. Saking insafnya itu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Solehe cara kula wis parah. Suatu itu parah wis ora kebayang.
Jadi si orang Arab pun ada nih barang apa, kadang disebut majnun fillah, makome, sangger terkait Allah, wis fana, fana wis kan. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lulu Al-Majusi dibacok dek, beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah aja apal redaksine Sayyidina Umar. Menjen ku apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati. Sebagai riwayat min yati. Tahta rojulin la yasudulaka sajdatan yuhajun biya yaumal qiyamah. Kalau mau coba nangis, dan itu jadi apa ini, jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu jadi Sayyidina Umar, aku itu pendendam namanya. Wong sing baca, aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho sampai wong sing melukai saya, apa ini gini baca saya. Artinya gini, nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, kura rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan, maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan, dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud teh? Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwe ape ora sah. Sing sah dekne tok. Bangune pangeran buyute. Wong kok. Nang kulo rumah mong kulo asine makmum jenengan maghrib nuruti kecewa sering kecewa. Bumene Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madh kira-kira kowe misalnya bojomu ayu kok lem. Kowe ketok iku ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madu pangeran iki padha karo muni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Ini kan yang kenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudes lho nadane bener, kewegas. Ya piye nek wong Arab lho tetep not-note sesuai makna. Nah, misalnya, ketika misalnya Mustafa sangat khusyuk baca, Atuhulu abba jahannam. Jadi berarti buat Imam Malik itu, kok Imam Malik, malaikat Malik, iya nang lebihin rokok, ya rana, mesti ada tekanan, ya apa? Jadi ngelompeng, lo ngaji Nabi nak ngelompeng iran, itu sholat, ini nanti mibari gue ubah, saking asiknya ngelompeng iran. Jadi gue emak mau khusyuk terus saya, orang mesti, orang khusyuk orang yang gak ekspresif saat ayat-ayat ngelem pangeran. Lan kula ora seneng. Seneng wong mlete cara ngomong. Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardhi wan pokok. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kangge njenengan ambek ngene sapa wis. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Ya menyak pangeran ngelem kok ngono apa meneh pas ngelem mbek kukur-kukur terus. Iya karena berdua, iya karena sekarang kalau aja lo jenengan, gue nggak tegas. Saya coba melite. Kok uang harap harap? Uang harap harap gue fase borak tapi nyeneng loh. Kamu nak nggak? Kamu sudah tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua aja. Lalu nak mau imam ya mau nangis terus. Yakin kita orang teater, orang ekpre, orang gaya gaya nang. Uang harap tuh kan jarang mungkin lah imam masjid kok orang faham jadi sedikit. Karena memang kelebihannya uang harap. Ya juga gedeng Wahabi ini dalam hal inilah setidaknya. Aku yang ngerti kira tetap Wahabi. Tapi mbok yo wong ngakon iki kadang yo ngak. Wong Arab ku gampang. Wong kula bolak-balik jajar wong Arab bodho, ku salat yo nemangi. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon. Kula sate takoki kanca kaji. Gus ora kaul itu ora yo kaul geblek kok. Dadi salat wong Arab ku pancen parah tenan fekiye jeblok. Mbok feki opo wong Arab? Wong nak wong Jawa iku jenenge salat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi lho ngarep gak jupuk kursi ku kuat. Wong jupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Tom ya sing kaget. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jadi ra kuat kok ngangkat kursi kalor gitu. Cara Jawa gak nganti salat lungguh meh mati ku lagi salat. Arep tenang. Ya aku nak telepon, aku diangkat. Solim.
kalau tak kayak kaca kes, iku anak kau di tangan, ono iku kau kau geplek yo. Tapi orang ni halu, kok gak soli maksudnya. Lu masih mau ono model geplek ono apa cukur ayo nemu aja. Kulo sholat makmum yang Palestina nate, makmum tengah Arab nate, tempu di putih nate. Enten kalau biasa orang Arab melete melete ngono lah, brewok brewok ngono lah. Nah ini Indonesia kadang brewok tu nangis kan. Orang, ayo siapa sih tahu ni Mekah? Wah, duk gua bang. Pemana nak mau cekundut tu? Nasi lah. Luas. Oh, gak mungkin bang. Nak akting gak mungkin. Kau nganti do lali, kau bacaan berikutnya lali. Kau nak akting kan gak lali. Luas. Karena ekspresif. Biasa iki orang, misalnya ke Imam Mustafa, Imam Yong ini khusyuk-khusyuk, tapi gak ana tekanan dalam pengiran ya dingin kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik nembakan kalau nak kadang bingung beli tiket sebenarnya. Kalau di konco, kalau di konco, ya alim lah. Suaranya sering bahkan mau coba Quran. Itu rata-rata satu lembar dia ada kuat. Murku, yo apa lah? Ya, ya artinya ini lah kan. Misalnya kayak ngelam khusyuk, pakaiannya bener, khusyuknya bener. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat madzhab yang begini? Gading nol Rasulullah. Rasulullah itu wong ngapal Quran, wong sing gawa Quran. Iku nate sholat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Ulang-ulang sampai subuh. Masyhur sampai makmumnya gak eling nak ini Nabi tak tinggal. Selamat ya Allah. Kacau. Jadi gak eling nak ini Nabi apa? Tinggal. Sholat kok rapet-rapet. Masyhur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadhil ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibalik Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat ra'ufur rahim, dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang Sahih Muslim diturun mensifati Nabi itu ra'ufur rahim, orang sangat sayang be umat. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasyaf. Saat itu kasyaf ketemu beberapa umati sing ketika dipanggil di khaut umati-umati. Barang dipanggil umati-umati mereka datang dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang mbek pangeran diket. Diket itu dibikin satu sekat. Dibikin satu sekat itu kemudian Allah Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sebagian riwayat roja'u al-qahqar. Muhammad itu ya bener umatem tapi kira roh kelakuane jek. Mbok tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khas itu saling kasih sayang. Ya syuddu ba'du ba'dun, saling menopang, saling melekat. Enggak saiki saling ngafirno, saling nyalah. Tahlilan disalano, ziarah kubur disalano. Lah kok sing NU ana wong ra wiridan ya disalano. Wiridan ora wajib, wong ninggal wiridan kok salano kok ya padha dene. Lho keliru lho nyalano wong ra wiridan. Saiki wiridan wajib to ora? Boten, ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe anu nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam ta ora? Lho apa wiridan iku wajib? Lah sing ora anu ya padha dene wong wiridan kudu disalahne. Lho ngeling pangeran kudu disalahne ku ya aneh meneng. Padha aneh dua orang aneh iki debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya syuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan. Paham sih kalau masuk? Mana kalau suwon tuh geman kedeng wong mlete. Mlete ku delok-delok, nak mlete ne iku mendolimi orang lain lagi mbok mlete. Nak mlete-mlete ne dhewe. Permangan wis ana ning donya sira permangan. Iku wancane bapak. Warung kayak sarapan teh, kalau kau teh ate, wih ini sarapan dino nih kita. Tapi nyeneng dong, mlete ku nyeneng dong. Tadi, perkebunan mereka melete sing elek iku sing mendolimi orang. Nek melete-melete nek dhewe. Soale kekombinan elek tak. Kenapa kelambi melek ra kelar tuku? Ora iku kenangan iki ngawur. Penak wae napa? Jadi kalau lebih sadar, sirine bapak-bapak nu seneng kancanan melete-melete. Padahal kalau ora iki jangkel. Kok iso kancan? Bareng kalau tuwa dadi kiai ternyata kancanan wong ngeluh luwih lara. Sampai bapak nak ono wong terus ono wong jenenge si anak. Ya dinjelok wae ku wong tukang sambat ya Mbah sambat, Mbah ngeluh sampai jenenge dileh kok tangking. Ya bapak lu ngene iki kenangan kula mbek bapak. Enggak iso iku mlaku-mlaku nggo dhuwit. Ya betul dhuwit.
Ngerti kok itu yang ini pada temu dia lo ngerti ada duit bingung aku duit kok kaget. Itu nih ane sudah kok ketemu melarat di kayak iyo yatim piatu di kayak iyo terus nanti jajan bapak itu seneng maruf. Gimana ngerti? Ternyata apa dulu itu saya jengkel sekarang enggak. Kalau lu seringnya kayak duit tiang terus tiangnya sungkan, mau stabil itu rapat kau ntar. Sawangane melete, tapi ini enak no sing DKI, sing DKI rasa perasaan mergo sing DKI muni dhuwitku ra bakal entek. Dari bapak tak kula jenengan kok dhuwit rahmati pangeran ra bakal entek tenang wae. Lah sementara ana wong ngekeki sok sopan iki tak di 10.000 sakjane aku dhewe pas-pasan tak teno kuwi sing nampa ra mentol oleh blok ke blok. Sopan kok ora di peradaban jenengan. Kuwi ra usah ngono, dhuwit pek ra kanggo yo. Jadi uang malah ni mikir, malah ni ke dah khusuk tak jelas rai gak wali merkunguni ku mau. Jadi, ku ambil rodiyah wa anhum wa rodiwana ridho be Allah. Ini dimulai ku yo ridho be segala kebutuhan. Dari itu paling gampang diekspresikan lewat ceria. Mengenai no hadis ninggone ikhya inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati roh matilah umatku yang pilihan nak sing guyu banter-banter mergo saking nyekseni rahmate Allah. Wah, mlane kowe guyu-guyu jangan-jangan wali, Pak. Tapi kata orang meyakinkan. Ya sing kok lah didaftarno, Pak, ya. Didaftarno kok di inventarisir. Lur wali ku ya ana sekretaris ana bendahara. Habib Ali Al-Habsi sing aran Simtud Durr. Iku ning struktur wali ku bendahara. Mulane anggar ziyah khol solo ku jare khol madat madat iku akhir roh kene struktur wali ku apa bedar ya ono aku dise yo kau ono-ono ae sing crito iku yo wali dadi wali ku ono struktur mena nak kowe apa yo mencoro dadi wali ku wali kemiskinan dadi arti dadi wali yo ono ketua sekarwan Abdul Qadir Jilani itu ono kutbul ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali. Ono kutbul ahwal, wali kutub yang karena ahwal Imam Saroni itu pos-pos itu sudah diisi. Kita wis lengkap, malah ini kemungkinan kita wis lengkap. Ya suatu bagian ngurus si obek. Saya sih ada balikan apa? Neng kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah office boy kok sudah gak imut kan. Jadi aku ya gak. Jadi Hall Solo termasuk awal-awal urian sing sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal wali. Iku nak Hall Solo iku go rombongan. Nanti saiki kan rombongan terbanyak masih dari apa? Pasuruan. Niku urian Mbah Hamid kan misanane Mbah Kulo, misanter Mbah Kulo. Iku tak takoki. Yai, jenengan kok seneng nekani Hole Habib Ali? Sari. Ibu-ibu tuh bendahara dewati. Saiki sing sakel wali kok ana. Nah, saiki kepala. Iki pos-pos iku wis terisi semua, usul yang pangeran ono pembantu monggo. Ya sing nggo diatur, wae kok diatur sing diatur. Sebenarnya kita ini mahabbah para wong saleh, para napa wali. Dan itu ciri utama orang-orang saleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih, nggo ngekpresekno ridho be kersane Allah Subhanahu wa taala. Lan dewe Nabi, kowe nek arep sedekah dhuwit kon sedekah napa? Senyum. Setidaknya dengan senyum iku misalnya aku ketemu kue senyum, setidaknya tidak menganggap kamu itu problem. Jajal misalnya kue butuh duit, terus ketemu dia, ah dia orang nyafaat, dia ngasil no duit. Ketemu tamu, ah tamu orang gawa duit. Tapi baru kue senyum, setidaknya kamu menganggap orang lain itu tidak problem. Nah, saya itu yang nak senyum di bumi ini Allah, berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kue rido, baik kersanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nangan terus. Soal kita kadang susah, mergo watak. Ada muka watak iskine manusa SPB tahu susah tapi kita lawan harus kita lawan terus kok senang perintah Allah mukul fi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un alam nasrah laka sadra fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil islam. Jadi kabeh kebenaran itu dimulai iku hebate Sayyidina Umar. Karwan dibacok mesti mati. Kuwi sik muni alhamdulillah. Kok Umar ku pendendam? Ya dendam wong saleh ya dendam apik. Maksudnya mesti tak tuntut sing mateni aku. Tapi berhubung sing mateni ku misalnya kok tahu sujud, aku ora ngarawani nuntut. Piye-piye wong tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Iku hebate Sayyidina Umar saking senenge mbek pangeran. Mulane ngendikan
Ya Allah matur nuwun kalau dipateni tiang sing mboten nate sujud sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nate sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. Piye-piye barokah sujud teng jenengan dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud? Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah nyeritakno kiamat, kiamat sing jare dahsyat lho. Sing jare saiki ana mubalig sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Ora sering disudono teng niki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene. Sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nak ra ngono ora tobat-tobat, tapi aku ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nek ora disebut Allah, saiki ku wis dihosah ning dindi. Mau ngerai so ngaji, namun Allah biantar. Pada saat kiamat itu kata layut karofil ardi, Allah nanti neng bumi rano nyebut. Saya gigi cewah gitu. Wah kegiatan artis-artis, wah orang acara digre bersama. Mau ngutangnya agak ya terdumoro kuburan wiridan. Amin. Tadi Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, sanggeng para kepengiran. Wahat tataku nasajdatul wahidatu khairun minat dunya wa ma fiha. Pertama yang dipuji Nabi itu sok dong nak para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu, bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwon dengan anak sujud itu nek mati, sehingga ngiling-ngilingan nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunya nate napa sujud. Nane ketika Nabi teka dalem masyhur ning hadis sahih delok teng sahih Muslim. Teka dalem ngliwat nglayani Nabi lama sekali. Lama sekali nyiapno wudhu ning Nabi, nyiapno macam-macam Nabi terus ditanya, "Kamu minta apa?" "Mengke ya Rasulullah, kula tak mikir riyen telung dina." Dhewe ana sahabat kuwi. Bareng mikir telung dina. Kowe jaluk apa? Kowe ngewangi aku wis suwi. Cara santri niku kowe dadi cak dalem wis suwi. Niku, as'alu ka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun dados kancane jenengan teng swarga. Nabi yo itu. Kok atimu tadi wari wae. Tapi jawe lucu. Terus mboten Nabi ke ngati kula. Alasanmu apa? Nabi yo unik, kadang-kadang yo sahabat. Nabi yo unik. Alasanmu apa? Kula jaluk dhuwit teng donya ora selawase. Donya yo ora selawase. Ketoke sing selawase niku swarga, kalau nyuwun kancane jenengan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? Masyhur dan ini tak ini tidak saya rubah sama sekali. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis jeng yo, ya wis tak turuti, tapi aku bantu ku ya sering sujud. Jadi sujud itu suatu nikmat yang luar biasa. Saiki kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng duit, nek duit sak miliar seneng duit 10 juta seneng. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah iku ngenyek pangeran to. Ngono khusyuk, bayang khusyuk. Wong sujud kok sawangane rasane kok iso menang, bar salat ku sing seneng. Alhamdulillah ku tiba sujud. Wes ae imame Mustofa lah. Sing tampok ekspresi mau ngelem pangeran tapi tampok napa? Lha nek golekne imam lan musala sing bengak kok sing ruwame. Sing jos. Engko nang wayahe donga ra ape pisan wae ya keliru meneng. Donga iku maqamu tawadhu. Dadi nek kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya kaya ora pas. Nah, tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan kok syaraté kudu ngalim, paham, wali. Ora mungkin ono to. Nanti seleksi kok KPU mau. Saiki serap sang ngono-ngononan nek sing maju ya dadi imam, temen gak madhep ngitan ono paham ya dadi. Deling-eling. Dadi sik kula melane Sayyidina Umar ku yakin ainul yakin dekne wali besar. Wes karuan kawuran dibacok dan dia mesti mati. Iki cek ngendikane apa? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati napa tahta rajulin la yasjudu laka sajna fayuhaju biha yaumal kiamah. Matur nuwun Gusti, kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng jenengan sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud piye-piye berhak mlebu swarga. Coba kaya apa hormate ning institusi si jenenge napa sujud. Lho kula tenan, kula nu angger delok anak kula sing alit-alit. Hasan Mila, Mila nu nak salat ya delok melok kangkang medal caputri. Kadang nak salat ya sak rakaat wis mulang jeneng kaji. Tapi kula ora sujud wis. Matur nuwun Gusti anak kula sujud teng jenengan. Sak jantos sak rakaat kaji.
Dulu tuh gitu. Sayyid Hasan Husain ku nak derek Nabi teng masjid ku yo numpak kanjeng Nabi jenenge jajil. Ya salat mungkin sak rakaat dolanane. Ora kok kiai saiki cek cilik dipleter dijubahi disolati. Sentai ya Allah kowe ku rasul. Ning riwayat-riwayat Sayyid Hasan Husain nak ning masjid ku numpak Nabi apa melok salat ya jajal. Numpak Nabi ku yo tetep cilik dikaya sebagai cilik. Ya sholat melayu numpak ibadah sholat ni. Saya itu orang kan kulo nu, kulo kiai lagi biasa nak kulo tahu itu sholat ni kangkang. Sebenarnya segede rak sholat bener. Saya kira, aku segede tetap berat bener. Saya harap bener lah. Biar sujud. Pemenah malaikat tu dulu ekor dua. Ah, sementara kita sujud ni, John ni nene. Malaikat tu gampang kita sujud tulis. Itu lo sikile orang diangkat sah. Ya lanen ning Quran sing diulang-ulang fasjudu lillahi napa wa'budu ya sing seneng nggih piye-piye kula njenengan ate ditakdir napa itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat kiamat kubro atau kiamat suhro dawuh Nabi wa hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma 'alaiha sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia sak isine kula suwon sing syukur dengan titik dari sujud itu syukur, syukur, sesyukur syukurnya. Karena itu kenangan terbaik kita zaman itu. Jadi itu nanti sungkem, nanti sujud, neng Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur, sing ekspresif, ekspresif kok sujudnya kajing Nabi. Tak warai dengan ini, menunggu kayak apal bu orang. Sing wis dungo populer apa nak sujud? Sing wis Subhanallah. Rabbi ala yang tinggi orang umum yang gini. Tiga ribu sapi lah. Nak traweh? Nak traweh? Pisane ora genep. Nak traweh, nak traweh. Eh? Sono wae. Nabi ku nak sujud sange setengah pangeran. Sajadalah kawaji. Nggih, sajadan apa? Pakawaji terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Dadi sing diitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Diitung kabeh. Rambut saya, sumsum saya, mukhun sumsum, wa asbi. Sel-sel saya semuanya sujud. Terus terakhir ditutup wa mastaqallat bihi qadami dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya semuanya sujud sama jenengan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jenengan zat yang terbaik, tabarak itu zat terbaik. Berarti ekspresi betul. Sampai Nabi ku lali nak sujud. Saking asiknya sujud. Makanya dulu di daerah saya itu ada orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di BHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud, sujud, sawi. Muridnya nusung orang ngajar, mbah mbun, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Bek Tamir, mereka lali. Aku yang ngarah di PHK, terukur kan penampilan. Imam kue yang ngarah di PHK, semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam lorong. Pas sujud dene in katangi katangi maca Quran pas in 200 ayat ora taqabbal wa bener-bener mau bener sahabat mau Nabi salat in maca 200 ayat dari sahabat gak eling nang dene Nabi tak tinggal tak kowe ora ngarah ora usah dilereni seleren dhewe sing ora ngajar kancaku Hafid salat Jumatan bareng ngene imame maca idza samsu kuwirat ora ora takbir-takbir Gusti teni kok meluntir. Jadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imame ya engkek. Wong ngrapal Quran ralanya kok maca ayat panjang. Karepe meno ya engkek. Tenan ning tengah meluntir. Bulat to. Wida sih harus ya. Wida mau tetu silat wis bubang bubang. Gara-gara engkek yo. Akhir banting kanan iku wah 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 hadisi. Wis iku ora uwes iku anak-anak wae ana. Akeh kan sing maca surat Jumat ora iso ngakhiri. Karepe engkek kesunatane surat Subhanallahi wa bihamdihi wa fardhu malikil qudus al-azizul hakim waladi mulai mikir qul ya ayyuhal ladzina hatu imam pamer sing apel in za antum tetep ae respon terusno anakku ya iso ae ra terusno akhire qul hu qul hu loro kula imam muni ora sengke biasa ae apel qul hu ya lho wis dikritik kok imam kok qul hu wis qul hu lah aman timbang Warbatun te barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah binari ing dalam neraka saron welek minan nari tinimbang neraka nafsiha ya awak dhewe neng.
Siji al-khuludu finnar sarun minanar. Al-khuludu telanggeng finnar yang dalam neraka itu sarun lelek minanari dibanding neraka. Misalnya kita melibu neraka, terus dikandani pangeran nak rong dino. Kan gak susah kan? Sing mari susah yang mergono kepastian langgeng. Berarti al-khuludu finnar sarun minanar. Status langgeng dengan neraka lebih menyakitkan ketimbang neraka itu sen. Kau yang melarat loh, kau yang melarat dikandani nak morong dino kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki gue semari kesel kan di gue. Jadi nak pisan video kan gue kenangan eh. Ya kayak lewong suka sih ngapain melarat camping, gue lewong suka kepengen bareng yang hutan rasanya rade popo, tapi kan terukur melarat morong orang dino. Lain melarat tapi terukur kayak. Roh akhirnya, gak roh kan? Akhiri saya jiwa, Eva. Mereka ambek syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja ni gampang orang akhiri melarat. Kira syukur, entek nanti. Wong suka yang mangan sapi ini mau melarat ni. Sapi presiden yang mau besak gelas aku besak gelas podo, podo. Aja ni gelem mikir mono. Wong di rumah lima belas yang dituroni sak kamar. Aku di sak kamar, yang tak turoni sak kamar. Sama kesimpulannya. Mana yo? Wes dia aja maju mono dewi. Mari ke Upius, marat gak terpelajar itu sih malah. Ayo kadang-kadang saya ke Wong di rumah sepuluh, paham ya? Sing di turun ni sak kamar apa kabeh? Sang kamar. Kue di kamar sito, dia turu sak kamar. Kesemuanya sama enggak? Tiri utama turu top, aku ngelengger, bek ngelindur. Kue nak turu ngelengger ngoro, sama enggak? Sama enggak? Jajal turu pikir Mustafa Anara. Wapok. Ciri utama turut top nak wis ngorok. Saiki melarat wong sugih ngorok di. Melarat. Berarti kualitas turune apa itu? Wis wong melarat. Molet ya padha no. Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mok setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong suka guyu kaya guyu sama, wong suka susah kaya susah sama. Sing mari beda nu cara berpikir kita, mana rusak, mana nabi ngendikan alkona itu kan sen layak. Etulul ikomati tegesetai suwene manggon via yang dalam menarik asad dulu banget ala ahliya yang atasnya penduduk neroko mintu hulia dibanding melibu neroko. Jadi status abadini neroko lebih mengerikan ketimbang neraka itu sen. Waduh mau status lama di suargo lebih menyenangkan ketimbang suargo itu sen. Watau bihul malaikati lan utayu le modo malaikat. Nah corong jujur, modo ngenyak, ngenyak bahasa jujur ni. Nina. Watau bihul malaikati lan utayu le nino malaikat al kufar yang berokro kufar finari kusarun welek minanari timan roko. Jadi nen roko wes diopong, cek dimaki maki. Malaikat tu wes karuan wong roh kecet kecet tu cek dinya. Yes kono rasa no salam nengonyo kafir. Oh malah mangkel lo, oh mangkel kan. Misalnya kau semarat radue beras, terus cek dinya wong. Apa urip barang melarat kowe? Muak karo melarat. Dinya. Kowe wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Arene monggo lanangan tok. Waduh, lara-larane. Wis melarat jare rene monggo lanangan tok, lara kang ngono. Ayo, melarat mbek dinya bojo lara. Lara dinya, lara dinya kulo. Kowe tau dinya. Tapi nek keseringan ya sudah dapet ngene iki ya. Santai wae. No. Dianggap radio rusak. Ya. Yang kira aku lah ada kia yang ngerti kanan ini muridnya cuma nak bujumu ngamuk anggapnya radio rusak patau bihu mongkau tengennya ayo tak yiru tiksengennya watak nifu lan bentak-bentak watak jidu ya sami tak nifu omongan keras watak jidu lan bentak-bentak iku luweh sarun minan nah wajiwaru syaitoni lan kancane setan finnaru sarun minan nar kue berstatus kancane setan luwelek timbang neroko artinya gini neng neroko itu jadi enak. Tapi berstatus kue ku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kiawar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri lah itu lebih berat. Karena kita dikategorikan golongan setan. Beda nak kita ning swarga, kan dikumpul para nabi. Berarti kita dikeceluk rombongan para nabi. Berarti ke rombongan para kekasih Allah. Mulane keren. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah. Jadi mulane penting, nggih, rombongan-rombongan itu penting. Kayak Mbah Khalil Bangkalan, masuk keramatik Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali Syekhona Khalil terkenal wali itu nak kaji-kaji Madura rak kultus Talkin nak Mbah Khalil itu rak gendam ya, yang mati kadang bareng-bareng Mbah Khalil itu merono ya cio aku apa yang ngaji cio ya pokoknya anggar takoi malaikat mendingan tenni aku ya.
Nah, dene wali ora ono wani bantah. Dadi ora diwari marbuka wa makoe mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana iku gak. Ya siyo pokoke aku ben ngaji siyo kesusu aku kok ngertakoke malaikat muni nantene aku. Kok makin wong lah ya ngono. Dadi parani tok ning kuburan to. Dene mergo jarene Mbah Khalil ngene alasan. Sumben suwan pangeran rombongan ae sing jawab ketuane wae. Lah ketuane sapa? Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab ketuane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ora wani tak kok Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wani tak kok Kanjeng Nabi marah buka. Oh, kualat to. Mulane ra oleh salat umum farid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua, sampeyan dipanggil ketua ya manat kula unasim bi imami. Dadi kok kowe iki sampeyan celok aku. Tapi kowe resmi ta ora murid iki resmi. Lah aku sing maju sampeyan. Piye? Hak caroke Mustofa. Mustofa. Kita marat men suwi dadi loro wis mun rahmati Muhammad rahmati. Kecuali ana malaikat, mun kulina loro Gusti terusno mawon. Malaikat kok hasud. Gak ngono insyaallah ora ono sing. Dadi ngono ya penting ketua iku penting. Dadi cara Mbah Khalil iku ngenteni ketua napa? Rombongan. Jadi kaya sampean ora usah kesusu jawab ngetosi ketua kula. Ya tapi malaikat itu kenek gak diomongi ngono iku kenek. Takoki kakek nopo ngantem ya mbok. Mane sing penting dadi kekasih pangeran. Dadi kekasih pangeran ku aman. Malaikat itu wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mane penting dadi wali sik gampang adepi mung karena nangger iku gampang. Mereka wali yang mereka ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum yahzan silahumul bushro fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu mesti wali mesti senang. Terus malaikat muni napa nahnu awliya hukum fil hayati dunya saterusnya kabeh pokoke entuk lahumul bushro. Mane dadi wali sik lah dadi wali dimulai ridho mek kersane Allah. Mane kula suwun pun nang andel kula merengut-merengut ku marengi pun senajan ten ngam kula nu pas teng kamar dhewean kok misale gatel kula nu mboten wedi gatel ya kan wedi nak kukar-kukur terus merengut mosok ning regarane Allah ning bumine Allah aku merengut cek ra pantes kan kula wiridan paling seneng alhamdulillah paling gak nggo ekspresi nak kita iku wis puas ambek segala sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mil almizan semebak-ngebaki timbangan wa muntahal ilm semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh wa alhamdulillah wa mablaghur ridho lan kita iku muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala wa zinatal arsy pepaisi arsy kalimat alhamdulillah alhamdulillah mana kula suwun pokoke dilatih kula ora nak sampean melarat iku seru justru ke melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok ya ora tau rafak Gusti alhamdulillah. Mbok delok kok ya ora ana surat rafak panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Ngamuk cari bojo kok minggat mulai alhamdulillah Gusti minggat kok ora ngajak kula. Misale wis ngamuk ngajak kula kok roh omahe Gusti alhamdulillah. Tuwel. Aku sudah omah Mas. Gelem mbok parani ora ya wis. Alhamdulillah roh omahe wis omah. Wis ngerti nek bojone ra iso ngrumat yo ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran dhewe mampu ngajak keluarga. Iku jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku yo kowe sing syukur, ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki ndek bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing terpelajar ya alhamdulillah, keranyam lah alhamdulillah. Mbok pegatan ta yo alhamdulillah. Bojo judes sing ngoten Gusti telangkau hilangkan. Alhamdulillah. Pokoke kabeh ku alhamdulillah. Mulane wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Tadi bareng jeneng wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Wa ghadabu wa utawi murkane Allah taala finnari neraka. Jadi kula sakniki ana bapak-bapak niku yen duwe seneng kancane nang mlete di panggung sambat. Nang dirah mriki seneng mlete apa wong sambat? Padha karo milih, kowe sing milih kancane nang mlete ambek wong sambat. Saiki opo kowe? Enak dikancan apa? Pokoknya sepenting gak dolimi wong dia, meliti omongannya dia itu. Oh, sarapan, ampun. Barang disukai ya, tanti. Lu cari sarapan kok, ampun wingi ini gitu. Tadi nyenang nomor dia itu.
urip wis kaya ora ono apa-apa lho. Mati mati ya tau weneng gak tile. Santai. Kula nyolati iku nganti rapati tenanan donga Gusti mosok teng mlete teng donya mun tresno mawon kersane saged mlete teng akhirat temen iki. Waji waru setoni terus wagodo bubuh lan iki. Utawi dukane Allah Taala sinari ing dalam neraka iku sarun welek minanari timbang neraka. Mlebu neraka iku bukti Allah duka. Lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu sen. Mergo neraka piye-piye makhluk kan gak beriso apa-apa, tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan sampai kita, kayak apa tersiksanya kita karena sing duwe kita gak berkenan dengan kita. Mlane wa ghadabu wa finnar sarun minan. Dukane Allah neng kita karena kita ahli neraka luwih mengerikan timbang neraka. Lan ing gone Al-Qur'an iku sing mengerikan iku inna nabiyakum. Nek mlebu neraka iku enteng, tapi dilupakan Allah itu sing berat. Mulane Allah ngekpresekno adab paling berat piye? Orang-orang sing layu kalimuhumu wa wala yang guru apa? Ile Allah ngendikan ora berkenan, ngingeti ora gelem. Iku lara-larane wong. Allah ngendikan ora kerso, ngingeti ora kerso. Terong jujur gak kedugo. Wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong, mau ngingeti kok boten terong jujur. Saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ora gelem. Apa? Ora sudi ora merdule iku pangeran nak ngepresekno ngono. Elek-eleke wong sing layu kalimuhumu wa yaumal ya wala yang ngendikan ya ora kersa ningali ora kersa manane ora peduli berat-berat siksa paham dadi ora berat-berat siksa ora kok hakikate mlebu neraka tok iku jek enteng iki neraka makhluk iso mbok lawan tapi kita untuk bedune Allah iku yang layu tok yang kita tidak mampu manane wa ghadabu wa finnar sarun minan law ahli wahi utawi ahline Allah taala wali-waline Allah taala wa ahli wahi te wali-waline Allah taala la yubaluna ora padha peduli sapa ahli wahi min dukulin nari sangge mlebu neraka syarat ida hasil nalikane hasil arum gede para wali apa ridwan ridho min Allah taala sangge Allah taala para wali itu enggak peduli masuk neraka apa ndak sing penting untuk ridane Allah karena neraka piye-piye tetep makhluk nggih mboten neraka makhluk napa mboten makhluk aktor enggak ndak kan aktor di alam raya ini namung Allah Subhanahu wa taala. Mane lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning donya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune Allah ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Misale birrul walidain iku ya mlebu napa swarga. Mane disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridha wa firidol walite, mana kulo nabi ibu, kulo nu kulo semua yang pol, ibu swargo, sampai nabi nanti ngendikan, tuno wong iku tuno, balen ini tuno wong iku tuno, sampai sahabat takok, sinten ya Rasulullah, orang yang menangi metui wong tuane loro atau salah satu, kemudian dia tidak masuk surga, iku aneh ceritanya, paham ya, masuk, nanti bilang tuh hadis itu, aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak masuk itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Kami kulon syukur bapak wafat kulo di Amanah Timur mati ki. Kami kulon itu masya Allah dengan ini. Kulo cerita cerita sembilan sembilan tiru. Tanda dalam di kulo titik dua nak menaik ibu ngersana. Mobil kulo kulo omong khusus ibu nak tindak nih tirau sapa meta. Teman ibu sehat lah tirau sapa meta. Karena tak kulo nanti sudah balik badi mulang teng sarang. Termasuk kulo nak mobil beli rana mobil. Lu malah nanti izin ngajak konco kiai sampai acara resepsi ning Lasem bareng wis tak ajak bar mangan ayo berangkat saiki cung aku terus ning Lasem jembule ra ono waduh ya wis ya akhire ngebis memang kaedah ngono pokoke khusus ibu gak usah pamit akhire ra ono koordinasi padang bolak-balik tapi saya bangga aku kasil ning Lasem ra mesti diridani Allah tapi nak nyenengno ibu mesti diridani ora tak enteng kasih jadi nggak semua kita kasih di rasi itu kok repot tapi udah sampai orang situ untuk rida nih Allah jadi ya kayak rumah mbok bebuju kalah kebuju kena dikeloni mbok orang kena terus lu hebat ibu bebuju gue innalillah wa inna ilaihi raji'un repot sokongan dura wali wali wiridan rati tombok pangeran muamalah rati tombok kok ibu geblek bebuju gue ya rumah tapi udah setingkat be ibu rawoleh anak iku Gus gak iso ngatur. Yen rai koyo kowe ora iso ngatur iki tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bojo ya romat aja terus romat mbokmu terus bojo ra romat ya mulai tenan. Tapi diukur lah.
Kayak teng warisan itu. Ibu warisannya biro. Kan sepertiga baik seperenam ya. Ibu warisannya biro. Sepertiga sama seperenam. Nak bujo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu muamalah mbek bojo mbek ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjukno. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang enggak pernah mahjub. Orang yang enggak pernah mahjub kan ubuah, paham nggih? Bunuah, zaujah. Itu enggak mungkin mahjub. Jadi misalnya ngaten ya. Kula kan kadung di anak. Berarti istri kula itu kan warisannya seperdelapan. Paham nggih wis kadung duwe. Karena kadung kula di anak misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya iso hitung, sekarang sudus sama sumun itu banyak mana? Ya banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata dia anak nih sebayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya ibu itu masih lebih banyak. Jadi nenggone kismatul mal ya lebih banyak, neng muamalah harusnya lebih. Nanti pulau ini kok, tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, mana kapan-kapan kepentingan mobil lur, penuraisen, penuraisen tenang, kita cek gue kiai, kamu rasa santai. Gue sebagai tengah lasem, ini ku anak kawin aja, mana kalau bareng jadian, yo yang mending mana, ya, wae berangkat. Lah kalau nurawani, kalau nu kan termasuk para pengiran, masalah hukum kalau para pengiran. Kalau nu dia set masa santri kulo, pak Abel Lumawan terus ngadani supir mulai isu, nu kulo jarang. Pikiran kulo nu ganggu. Antara santri kok abe turu ora tenang, abe lunga ora tenang mergo kesiksa sik kok abe lunga. Nah kula jarang kono. Lha kula bolak-balik abe lunga jebule sepure kula ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita wong. Lan kula teng mriki ya biasa ubah nganti saiki padahal santri kula iki atas di mobil. Mergo kula niku ora seneng ngatur-ngatur wong ganggu. Kula kan kiai tenan, maksudnya wedi pangeran. Nah kiai rapati tenang kan seneng ngatur wong. Mbok diridani Allah mbok ora pokoke tertata urip. Tertata baik, jadi dunia jadi tertata-tata. Dunia gue pasti tinggal lo, toto rambut toto boh tinggal. Tito toto yang ridhani Allah, aneh-aneh kayak buku cak orang tahu. Kata daftar wali gue boh, jadi pekeu. Gue mau tadi, tak ada ini mana ya. Ridhani Allah itu luwe penting timbang swarga. Bedunia Allah luwe ngeri timbang neraka. Pertanyaannya, saya ki Allah wis wujud orang, wis wujud. Berarti Allah saya ki iso ridho, iso benci. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek iso mlebu swarga. Wis swarga iku cek esuk mbek ridane Allah saiki. Saiki penting di swarga mbek ridane Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Sekarang. Anut hadis-hadis sahih misal ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatu wa fi sakhatil walidain. Al jannatu tahta aqdamil umah atau gula ilmu ini mansalah katorikon yal tamisu fi ilman sahala waw lau torikon ilal saya itu orang ngaji ini sudah jarak malah ini ibu itu paling tidak itu ada sesuatu yang kita ibu spesial kalau di cah dalam mau loro cah dalam ibu kalau itu 6 dan itu tanggung jawab kulo kata tadi aku wis ijek 6 apa-apa ijek iso dewe maksud cah dalamku mbek cah dalam ibu akeh aku akeh saya ini akeh cah dalam ini luwih akeh mbok e mesti ditemu cah sitok bareng cah sitok iku ning jedeng mbok bengok-bengok wis ra ono wong cah dalem iki. Wong yen utek iku elek. Cara kula samutu ngene wis. Yo mau wedi bojo wedi urip ora sempurna kok ana tamu mah kruso piye. Wis ora lah tamune sing salah lah opo esuk-esuk mertamu. Sementing ibu aman karo aku wis ra ngarang, ora ngarang ambek cah dalem merko akeh tamu kok urung disaponi. Sing ngono rene yo sapa? Aneh-aneh lah karo pokoke. Harus diri tamu-tamu buat yo mikir, kiai ku dari santri pegawai ngaji, main buat tamu ni terus bangun rumah kue gitu. Tamu ku arang-arang bergak gagu. Woi bener kok ida Quran, ku nak mertamu neng nabi, atau neng ulama, waro satu lambi ya. Walakin ida tu itum fathulu. Jadi lah tathulu buyutan nabi illa ayu zanalaku. Wong sowan nabi ngentah ini ditimbali. Jadi dulu sahabat sange senengin nabi, sowan selonang selonong. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluar. Keluarga. Alasannya seneng Nabi. Main sewanya Nabi jadi keluarga. Mungkin kepengen gedong Hasan Husain, kepengen beto Fatimah. Kadang dia kepengen begarwan itu. Assalamualaikum. Ya sakit aja Nabi. Akhirnya aturan. Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Lagi sahabat dosawan. Terus dipeduk ibu Nabi neng teras masjid.
Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Gaikut latat hulu buyutan Nabi illa ayyudhana lakum. Jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Ini misalnya kiai, misalnya kalau di Jogja ini semulang kue. Baru buat tututi suwani naruhan. Ya kacau. Aku sekali ini naruhan, ya milik santri naruhan. Sekali ini sarang, ya milik santri sarang. Sehingga fokus, no? Kalau buatan sopong, bujuk kalau kalau nanti Jogja buatan nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat perkara ibu buatan nanti SMS. Biar jelas, aturannya main biar. Biar, no? Jelas. Ya saki kiai ini, itu coba misalnya aku ini Jogja rong dino. Waktu untuk anda, terus aku mulai untuk tututi rono. Terus kagu keluargaku kapan? Kagu santriku dewi. Lu kalau nak kecelok santri para kebahmun, kalau jarang suanak buatan titi balik. Ya karena tadi, nak mulang pulak balik, kalau mulang teng sarang, pulak balik buatan suan. Mungkin jadi nak ngerasane titi balik. Ya kok mulai? Ya tidak. Kalau tidak ya tidak. Kalau nanti pulak balik, kalau nak termasuk titi balik malam butuh. Mbok nih bangun kucing. Kalau nwe sungkan tenang. Pasti gue bangun malam butuh bagi duit ini butuh-butuh nih. Kalau kan yang merasa salah, padahal kalau posisi ditimbali. Ini orang yang tamu sudah ditimbali, assalamualaikum. Maksudnya, coba bu, orang itu diberi hak milik keluar. Apalagi malam foto itu kan milik. Nah, kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya, sudah milik. Sampai sekarang saya kalau suami bangun itu nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum. Karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak balik malah. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid di teras itu sahabat kesuwan karena ini milik publik sekali kuntur ya sahabat enggak. Ya tentu kiai enggak sesakral Nabi tentu enggak. Tapi cobalah diposisikan ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwon ini supaya fair, apa? Harus saja misalnya gini orang wali-wali itu misalnya kados Mbah Dinyati, Pang Degelang, Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Fadl itu kan sekali masuk nak sing wong alim nak ra salat yo ngarang kita. Utawa beda putune. Lah semulang ning masjid sak jam berarti kan diagarkan waktu kanggo kowe. Permulang sak jam cek ditututi. Mergo rung matur khusus, khusus mbahmu berarti mulang. Lah nek kabeh wong kepen matur khusus nek wong sewu ra khusus. Cara kula lho niki mandhap kula, cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus kaya saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma cara kula. Kula lho kula bener. Ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti ini. Mereka dulu itu wali-wali itu mesti nak mudik tamu dan yang teras masjid. Karena dulu, ya sudah kalau di teras masjid milik publik. No? Kalau nanti ngalami, kalau mulang tafsir, tengaruan gitu, tengaruan. Anak kalau itu sakit. Tanggeng kepinginnya buju kalau raga gue pula, dia langsung diteruh. Di rumah sakit. Ya mungkin pula bareng ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Saking begini bujuk gula gak ganggu gula, karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah gak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini gak mengikat, saya ulang lagi ini gak mengikat. Ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enak gitu, no? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayya. Makanya sampai ayatnya ditutup, inna dhalikum kana yu'zin nabiya fayastahyi minkum. Flonang-flonang sowan tanpa dapat izin itu menyakiti Nabi. Ya menyakiti tuh, misalnya Nabi baru mulang rong jam, mulai lagi dahar rong puluhan misalnya, terus mulai, assalamualaikum bihis. Boyo wong ku mikir gitu. Begitu anak Nabi wis dahar, sampai keluarga cukup kabeh, terus keluar ke masjid, berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah makanya, inna dhalikum, kama yu'zin Nabi, seperti itu menyakiti Nabi. Tapi faiz tahmimku Nabi menghentikan terus terang usung. Wah, ya, jadi dengan uben ngerti lah semua. Sesuatu itu ada aturannya. Gitu. Ya tapi ulang lagi ya, tentu kiai jauh di bawah Nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, no? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Maca Quran durah khatam juga. Ya nggone Quran la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Ayatnya piye? Hatta tastanisu. Ukurannya tuh nyaman dulu. Wa tusallimu salam tuh nomor 2. Kamu enggak boleh sowan ke orang lain, enggak nabi, enggak ulama, orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya kok Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Bareng ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro jede. Paham ya? Terus bujo ngrencanakno ngamuk ben diungkapno mergo mau urung ketemu.
anak wis kepengin njuk sangu ape seko. Beri jeda, jeda kemungkinan ning jeding, jeda mendengar ngamuke bojo, dengar jeda nggo nyangoni anak. Setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua, waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum. Kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit. Lagi bojone ngamuk assalamualaikum. Jeda sik ket. Ngamuk kok jadi ket. Lha kelirune wong Jawa, anggar wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran itu hatta tas tak nisu dimulai nyaman istiqnas itu nyaman mana? Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu ala dia ngaji dora hatam. Kalau gini nanti diprotes kiki kok ngono ke surat ngel ngel ngono. Orang ngono itu aturan Quran istiqnas dulu. Misalnya kalau uang isuk-isuk sewan gue nih uang setengah itu, wah ya rumah nyabu, seng wedok lagi ngompre belanja, isa-isa rumah rusak kabeh. Terus gue salam, ya sakake. Akhirnya seng di rumah, moga-moga pinarak melayu nah hilang meneng. Ngongkon gue kopi bujune orang disai, pelayon ngalor ngidul. Mereka gak dielmoni, nopo? Nopo? Gak dielmoni. Jadi ukurannya kurang hatta tas tak nisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman. Lagi waktu salimu, lu keluar aku kunci akrab, putra putra dia ibu ke sofun, buat nanti keluar tulen, nak buatan enggak tulen, kita ketemu tentang madrasah, Rian ketemu tentang MGS dan setai, sampai sekarang, sampai Gus Gus itu nganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau, dan ketemu neng kantor, jadi beliau jam dino kemis, keluar ke dino kemis, Gus boleh jam sing bodoh, enggak sakit terbuka, misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8, dia sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bujo yes bengkono nyapu ribet. Ya gue lagi biasa. Gue lagi pepet-pepet bujo lo kok. Mangkat sarang isuk. Ya isuk. Jadi bujo gue di dunia dewe, bujo ini gus-gus di dunia dewe. Nanti lah roh, bujo ini doning dia roh. Nanti om kadang misalnya ketemu temen gue juga boleh acara. Ini wonten acara tenggeri saya gue. Lo kok. Hilang. Karena teko. Biasanya mulang teko jam suci itu kok ngisa. Kok dia kok ngisa? Ya kok buminya pengeran. Ya buminya santai lah. Nah ini cerita, wong Jawa itu mau cerita Quran itu rahata, mau cerita langsung waktu salim, menggerwe salam itu suka ngerosok sah. Ono ayatnya hatta tak tak nisu. Upamane wong ini gih barang ngaji suwi, soalnya sing jenis besar, mesti melayu ini jedeng se. Ya tor, jedeng bucu sing ngenteni kan wayah belum jaya mendiri, wayah ngamuk, anak sing ngenteni sekolah, utawa ngenteni ngamuk, wah jiwa anak rano sing ngeter. Jika iya nggak pengamuan ini jika iya dan gak ada di kukul ya ada di bucu nak iso ngamuk kan rada di apa? Kukul rada di udon jari nak ngamuk ya kok konco-konco tahu diri apa? Jeda kabel lagi rono pemenang saya ikut SMS malah luwe gempak itu ngayatnya jelas hatta tas tak disu lagi waktu salimu ala iya salamnya sebian tak salam orang metu-metu. Bucara atau ngaji ini cara kulo ya, tapi kulo suwun lah itu dijaga bukan karena saya kangilan boten supaya orang itu beretika apa? Beretika jadi kulo itu fokus bang, urip kulo tenan, kulo boten song kulo ngaji di HP ya boten kulo betul teng sarang ya boten kulo betul sekali mulang ya mulang in kulo mulang teng sarang sobu yang atau mulang teng naruan ya ngoten caca sarang gak badi suwan kulo nanti interaksi kulo. Kulo kan yo ngaji sama ada sarang teng dalam, tapi ya sesuai karena tadi sekali kulo mulai mungkin nukok no jajan mila biasanya ya nukok no jajan anak-anak kadang-kadang anak-anak wis wau di jadwal belanja bapak datang terus tak maku-maku teng pandangan teng pundi setelah itu terselesaikan semua hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji santri saya gitu dah seperti itu fair ini jenenge apa ora kok ngaji rong jam, baru ditutupi salam maling. Lah anak kiai ini lagi ning jeding. Bar ning jeding lagi dahar sak puluhan terus piye gitu. Tapi penting, penting gak cara kowe. Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai lah Rasulullah makanya punya sufa, sufa itu teras masjid. Ya itu Rasulullah nak keluar kok pinara ning sufa itu sahabat do. Mato. Ya karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam enggak, itu jenis apa? La tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudhana lakum. Kamu jangan masuk kecuali dapat
Isin. Ini gue coro, tapi saya sel mungkin ini guys, entek saya guys. Mungkin salam ikan dari sopir yang ono air. Wa kode buah itu Allah itu juga nek wa taala finaring dalam neraka bisa rendwele minan nar. Wa alu wa itu wali-wali ini Allah ilayu baluna itu orang podo peduli sopo alu wa mintu kulinari sanggeng mutun neraka. Ida hasilan alkane hasil lahum keti ahlillah apa aridwadu ridhani Allah ta'ala. Falhayatu mongkau tawi ulo wal akoribulan biro prokolo jingking finari ing dalam neraka. Iku lata ta'alam orang rasa loro apa hayat bihak lah neraka. Iku gue pelajaran begitu. Tapi ini kita bedai, ini neraka itu ada ulo atau orang? Jak jawab ya. Ini neraka itu ada ulo atau orang? Ada, kalau jingking iku ya sehat-sehat, gendut-gendut, padahal diobong. Neraka, mereka ini neraka untuk ridhani Allah tugas. Tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama ndak radiane Allah kan melok kobo. Lah iya mlane kalau jengkeng sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Gendut kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksud e sing. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah kalau jengkeng yo ndelok wong kafir sing wis ning isor mojok ning gua. Iku kalau jengkeng yo iso ndelok. Yo moro santai we. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derah mergo kalau jengking iku untuk ridhani Allah petugas neraka. Lah kowe nek ning neraka untuk ridhani Allah yo ora panasan mergo tugang survei, paham nggih? Apa? Dadi misalnya kowe wali wis kowe moro neraka cek goleki santrimu sing ijek ning yo santai mlaku. I santri kutoro kok raine silang. Mulane kula suwun rai kok ilang teman-teman iki ben identifikasine iki gampang. Cara ning JT bro, VV apa sing tukang identifikasi kuwi. Oh enggak sing singkatane apa VV kuwi sing tukang. Ya pokoke iku dadi raine kok ilang teman-teman. Lah niki nek bentuk syafaate Nabi, kuwi aja dosamu jake teman-teman. Ben raine iku jek uto. Lah iki identifikasine luwe gampang. Lah nek wis ajur mumur kan suwi ya. Tes DNA barang macam-macam kan sih. Mengenai kata Nabi itu nak ngendikan hebat dengan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong akeh. Dewe Nabi itu congke nak wudu yang sempurna. Misalnya rai yo dikai bonus nganti sirah. Misalnya basuh sirah yo ngeten. Kalau untuk guru kau bahmun kayak guru-guru kalau ngeten ini ben sak sirah orang kok cumit bebas sah sak rambut. Kau nak kue sak rambut dok sinari kelim. Dawe Nabi kan ditakok ini, ya Rasulullah bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang. Terus Nabi ngendikan ini, gue misalnya di unta, untamu itu khas, raine itu anak putih, sikile itu anak putih, kemudian kumpul di unta yang kabe ireng, gue niteni untam tau orang, gue niteni ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan, inna umati yut'awna yaumal qiyamati hurran muhajjali min asaril wudu umatku ya sok ben ngono wong kafir do peteng-peteng wong PKI peteng-peteng munafik peteng-peteng umatku raine do padang sikile padang rambute padang tangane padang kabeh iku min asaril wudu terus aku niteni nek iku umatku lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni, Rabbana atmim lana nurona supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat ya kelap-kelip blok keblok. Wah, mulane nak wudu mau cemplungno raimu sak dasmu. Kan murup kabeh, paham apa? Basuh tangan ya sak adul. Paham, ben sing murup ora muk sikut tok nganti tok. Apa ngen pundak adul. Ya nyemplung. Tapi nak mbok lakoni jare aliran, paham ya. Lah kok iku terus gampang. Lah nek wis gampang iku Nabi ngenali ya gampang. Ya matab ya duwuju wa taswatu wuju. Angger sing padhang langsung asabil yamin, sing peteng asabus sima. Lah disebut ya araful mujrimuna fi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Sing wong apik simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dadi gampang. Ya kuatir kula kowe iku kelip-kelip mojo ya aku goleki kang ilang bojo kok. Ya sih ya ora ibu kudu sebenarnya. Wadang. Oh, wadang. Enak ta bojo ya peteng. Dadi ning andegat dari ana wong wedi dibaris ning akhirat ya masyaallah wong wedi bojo kok repot. Ya iki bukti ya kala jengkingu ning akhirat ning neraka iku tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek wadal diobong kaya ngono.
Wong kafir kuwi jek ning pojok neraka jek ning gone jurang. Iku kalau sengken moro sehat. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong-wong Mu'tazilah ku kliru, nabi ora iso nyafaati, ra neraka ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran menero neraka tenang kala jengking we tenang apa meneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi cek goblok iki kala jengking ora kala jengking iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu apa meneh Rasulullah entuk tugas nyafaati umate kaji. Ku wong satu ngaji kecangkeman. Ku yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Ya cocok sebuah itu paling paham, mulai rontok paham. Ya paham tuh lumayan gitu. Maju tuh. Alhamdulillah, orang gunane ya. Naruhan rene wolong jam orang gunane. Ya ini jelas. Fal hayat wal aqarib finnar. Iku la tata allamu biha. Orang rosoloro apa hayat biha kelawan roh. Yaudah gendut. Gendut. Oh kalau jengking rokok keren kan. Nyokoti artis-artis tok sing kafir-kafir. Seneng. Nah, kalau jengking lanang, nah, kalau jengking wedok nyokoti sing. Ya tak kono. Ya jan wong alim bedane. Kulo nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi gaya logika gambar ini misalnya logika Rasulullah kok golek umat sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih pangeran wae dikek hak ketahanan seperti itu. Iso golek wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kok kanjeng Nabi ya iso golek umat ya pedi syafaat dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Wa Allah wa ala kulli syai'in qadir ya gampang saja. Allah ngelola kehidupan di koyo misale koyo kowe ini gak nak bernapas sampai paru-paru. Janggal urip ning laut. Apa iso mendesain iwak sing iso urip ning laut? Nah, ketika Allah gawe makhluk sing buta oksigen urip ning laut iso wae koyo ikan paus ya. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning ya Allah gampang aja. Allah ngelola ini gampang semua. Makanya nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ulo-ulo itu ditugas no nyokoti wong kabeh. Karena dek-dek-dek hancur abe. Ngerokok kan gak situ. Nyokot podo kejet-kejet deh. Kan kacau. Tapi ulo itu tenang ya. Ya mau jawab komen anin rokok awar ulo itu mau sing tenang gimana wah. Piye resep piye tak koyo ora resep piye kowe kok tenang wae ngono. Ngono malah jabing. Aku kon nyokot kowe itu lho. Sembrono tau ngaji nang soe ribet dibok cokot. Ya jelas yo fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu piye. Ya Nabi wa karon saden wa ta'ala wa radhiya ridho sapa wa ta'ala anha saking aqarib fituhuli ainda mlebuni aqarib annara in roko mergo mlebuni neraka malah tu tugas ya malah napa tugas wal maqala isran badu hakam afina sulaka kaifa anta tingkai jenengan budi ai ala hayy ahalin anta jenengan keadaan ini faqala ana ma al maula ki bareng pengiran ai mutawalli umurina sing ngurusi urusanku alal muwafaqo ing atase nurut ya wa miliki maring bro-bro perintah ya Allah. Jadi wali-wali ini nak ditakuti. Kaifa anta jenengan sepundi. Ana ma'al maula alal muwafaqo. Hubunganku nambek pangeran selalu cocok. Mane ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah. Alal mukhalafah. Nambek nafsuku aku nyulaya, nyulayani limurad dadi maring karepe nafsu. Aku nambek nafsu tak tentang. Jadi ditakuti, "Kowe piye? Nambek pangeran aku nurut, nambek nafsu aku nentang." Wa ma'al khalqi lan hubunganku mbek makhluk alam nasihati ngatasin niat apik. Jadi kalau aku baik kue, hubungannya niat apa? Yo mulang, yo macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih, ambek pangeran nurut, ambek nafsu menentang, ambek makhluk Allah, alan nasihat. Wa yati nasihat adu'a wajah aja ila mamar yang perkara sidang itu tetap minal ma asolahu teka apian. Wa nahyu lan nyegak masa yang perkara sidang itu tetap minal ma alfasadu teka rusak. Jadi ngakoni apa? Nyegak wa ma'ad dunya lan hubunganku baik itu nyomata iha tegis seni-seni itu alat darurati muk darurat. Jadi urusan gue baik dunia, sing pokok-pokok, tak. Orang sekunder dilakoni, orang penting-penting dilakoni, sing pas, kenapa? Hubungan baik dunia apa? Sing pas. Ayo hajat di sing hajat ala jimati kang lazim, ala tikang lamat, fa kang orang orang menghindari mujat lah ke dunia. Mesti hubungan gue baik dunia, sak pasi wae. Jadi jelas ya, kalau dari wali biromo, ma'al mola alal muafakoh, wa ma'an nafsi alal mukhalafa, wa ma'al khalti alal nasihah, wa ma'ad dunia alat darurat alam al-Mu'ad.